Untuk melanjutkan video kemarin tentang persiapan untuk tempat brooding ayam broiler, setelah kemarin untuk proses penebalan sekam, saat ini kita akan coba membahas persiapan yang dilakukan untuk membuat tempat brooding untuk TUC ayam broiler terbaru di tahun 2022. Untuk saat ini prosesi pertama seperti biasa, kita bersihkan sekam yang kita tabur kemarin dengan menggunakan Descreen dan obat Fastac. Untuk Descreen dan Fastac sendiri sudah biasa saya lakukan untuk sterilisasi kandang setiap dilakukan sesudah panen. Jadi untuk tahapan pembersihan kedua atau sterilisasi kedua ini untuk penyemprotan untuk sekam dan seluruh ruangan tempat brooding. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau serangga yang terbawa oleh sekam yang kita tebar kemarin. Untuk teman-teman yang belum tahu video tentang sterilisasi kandang, seperti dosis yang saya gunakan untuk penyemprotan ke seluruh ruangan kandang, teman-teman bisa cek video di channel Unva Broiler, atau nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi atau pojok kanan atas. Untuk penyemprotan menggunakan Descreen yang dicampur dengan Fastac, kita bisa semprotkan menyeluruh pada bagian dalam kandang, terkhusus pada bagian sekam. Karena kita tidak tahu untuk sekam yang baru kita tabur ini banyak bakteri ataupun serangga yang terbawa dari sekam. Jadi untuk tahapan penyemprotan ini dari pengalaman saya sendiri sudah cukup efektif untuk mengurangi ataupun mencegah beberapa bakteri yang terbawa dari sekam. Setelah tahapan dalam sterilisasi tempat brooding seperti penyemprotan untuk sekam, untuk tahapan selanjutnya saya persiapkan untuk pembuatan tempat brooding. Untuk pembuatan tempat brooding sendiri ini ada yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Jadi setelah banyak sharing kemudian dengan pengalaman, ini untuk pembuatan tempat brooding ini untuk posisinya ini saya rubah di bagian dekat outlet atau untuk kipas blower. Jadi untuk posisinya tidak berada di tengah, jadi agak geser mendekati untuk bagian kipas blower. Tujuannya untuk menghindari suhu dingin yang tersedot oleh kipas blower. Karena posisi inlet atau tempat masuk udara ini relatif lebih dingin dibandingkan dengan bagian outlet atau yang di dekat kipas blower. Kemudian untuk tirai blok untuk bagian dalam ini saya hanya pasang satu tirai di bagian outlet atau dekat kipas blower, kemudian satu tirai lagi di bagian inlet atau tempat masuk udara. Yang dulu itu untuk awal-awal pembuatan tempat brooding saya menggunakan dua blok tirai di bagian dalam untuk bagian yang dekat inlet. Tujuannya saya pasang tirai hanya satu di bagian outlet dan inlet. Ini tujuannya untuk mengurangi beban dari sedotan kipas blower. Karena posisinya untuk tempat brooding sekarang ini ada di bagian ujung yang di dekat outlet atau tempat keluarnya udara. Jadi sudah cukup efektif menggunakan satu tirai blok pada bagian dalam. Kemudian yang berbeda pada bagian tempat brooding sendiri ini pada bagian alas cover lantai yang menggunakan kertas alas DOC. Ini untuk kertasnya sendiri tidak saya bikin full semua pada bagian lantainya, jadi hanya saya kasih jeda pada bagian tempat pakan. Untuk tujuan sendiri saya pasang tidak full pada bagian tempat brooding ini salah satunya untuk menghemat dari kertas sendiri. Kemudian untuk pembuangan untuk alas cover lantai ini dilakukan ketika ayam broiler sudah memasuki umur 1 hari. Yang dulu-dulu itu
ketika saya buang ketika memasuki umur 2 harian. Jadi saat ini ketika sudah memasuki umur 1 hari, ini untuk kertas alas cover lantai ini sudah saya buang. Karena pasti ketika tidak full menggunakan kertas pada bagian lantainya, ini untuk sekam bakalan naik dan cepat sekali kotor. Jadi ketika sudah memasuki umur 1 hari, ini sudah cukup untuk kita buang. Jadi untuk menghindari bakteri-bakteri yang tercampur pada pakan yang dikonsumsi pada DOC ayam broiler. Ini untuk bagian tirai yang di dekat outlet atau keluarnya udara yang di dekat kipas blower. Untuk tirai sendiri saya bikin setengah, tidak seperti biasanya yang saya bikin full untuk tirai dalamnya. Kemudian untuk bagian tempat brooding ini mendekati pada bagian kipas blowernya. Agak sedikit berbeda untuk pemeliharaan ayam broiler kali ini dari pemeliharaan sebelumnya. Dari posisi untuk pembuatan tempat brooding untuk tebar DOC, kemudian untuk pemasangan untuk bagian blok tirai pada bagian dalam. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama untuk perkembangannya di channel Unva Broiler. Channel Unva akan terus update setiap harinya tentang pemeliharaan ayam broiler dari pertama DOC datang sampai panen. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau melihat channel Unva Broiler, teman-teman bisa cek video-video di channel Unva Broiler. Di situ sudah banyak saya bagikan video perawatan dari pertama DOC datang sampai panen. Siapa tahu ada video yang bermanfaat serta dapat menambah pengalaman baru seputar beternak ayam broiler. Dan mungkin cukup dulu video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel Unva agar terus berkembang dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya untuk DOC ayam broiler ketika sudah datang.